jadi kita nggak boleh pacaran. Nggak tahu, nggak tahu kemarin kan karena apa aku ya nggak boleh pacaran sama kamu. Oke, jadi hari ini tuh sebenarnya tuh aku rencana mau ngebuat vlog sama si Putri. Dan aku tuh rencana bakal mau ngeprank si dia lagi. Karena aku kemarin tuh habis ngeprank dia dan itu tuh gagal. Dan gagalnya tuh kan saya tahu videonya aku gagal ngeprank si Putri. Dan jadi kali ini aku bakal mau ngeprank dia. Jadi nanti aku bakalan pura-pura bilang ke dia kalau orang tua aku tuh gak ngebolehin pacaran sama dia. Nah, jadi itu dia mesti bakal kayak gimana perasaannya, aku gak tahu. Karena aku bakal bilang kalau orang tua aku tuh gak setujuin kalau aku pacaran sama dia. Nah, jadi nanti kameranya aku taruh situ. Karena aku hari ini memang rencana sama dia mau ngebuat daily vlog sama dia, membuat video sama dia. Jadi dia gak bakal sadar kalau ini kameranya lagi ngerekam. Dan ntar layar kameranya gak bakal aku flip. Dia gak tahu juga kalau aku ngerekam. Nah, jadi nanti pas aku habis jemput Putri, habis masuk mobil, aku langsung ngeprank dia. Nah, aku langsung, kita langsung aja ke tempatnya dia. Jadi buat cara yang situ. Kan. Di mana spring dulu aja ya? Oh, yang dekat aja ya, panas juga. Se kayak tolong masuk susah sama kamu. Kan aku masih dikeluarkan sama bapak aku sama keluarga aku. Kan keluarga aku tahu kalau kita pacaran. Iya, keluarga aku juga tahu. Terus apa kamu gak suka sama kamu? Jadi kita gak boleh pacaran. Maksudnya? Gak tau, gak tau, kemarin kan karena apa aku ya gak boleh pacaran sama kamu. Ya maksudnya gimana sih, kan kita udah pacaran lama, kamu kan juga udah tahu aku dan kita kan gak baru pacaran gitu. Tiba-tiba bilang gak boleh itu. Aku juga gak tau. Ini gimana sih, kan kita kan udah pacaran lama nih. Maksudnya kan dia bilang gak sih, masak ya harus bantah apa, aku juga mungkin aku bantah apa aku juga. Iya, enggak gitu sebenernya kan. Kita udah pacaran tuh lama. Terus enggak kenapa-napa juga. Terus tiba-tiba aku langsung bilang enggak suka sama aku. Sih kalau emang dari awal enggak suka kan enak. Ya aku juga enggak tahu, tiba-tiba tuh aku main bilang katanya enggak boleh pacaran sama kamu lagi. Atau apa aku tuh sama itu enggak pernah ngelarang kayak gitu. Terus gimana? Aku juga gak tau. Enggak, kalau maksudnya gimana ya kan? Kalau aku juga bantah apa kamu juga. Iya, enggak, kamu gak harus bantah orang tua kamu. Terus kita juga harus gimana kalau kayak gini? Maksudnya kan kita kan udah lama gitu kan, dia aku juga sayang sama kamu. Iya, aku juga sayang sama kamu. Jadi terus pokoknya bilang lagi kalau misal cuma orang lain bilang kita pun nggak mungkin, kan ini keluarga aku sendiri loh, apa aku lagi kan kamu juga tahu nggak hubungan di nggak setuju sama orang tua itu tuh nggak baik. Iya, takut takutnya malah ke belakang ntar kita yang gimana gimana gitu. Kok juga sayang sama kamu. Maksudnya tapi nggak gini loh, kita tuh udah lama pacaran. Kalau misalnya gak suka kok gak dari awal, kok sejauh ini kan udah tanda sayang banget sama kamu kan. Aku juga sayang sama kamu. Terus kok gimana kayak gini? Ya gak semudah itu ngelepasin gitu loh. Ya kan juga ada cowok yang lebih baik daripada aku. Iya emang cowok banyak banget, tapi kan di sini kan nyari nyaman, nyari sayang kan gak segampang kayak kita milih apa barang. Terus aku juga gak bisa apa-apa, terus gimana? Bapak aku juga ngumpulin kita pacaran. Bingung. Banyak kok nanti cowok yang bakal ada yang ngelak. Gak gitu. Maksudnya kalau emang gak suka dari awal itu ya udah ngomong. Iya, aku suka sama kamu, sayang sama kamu. Masalahnya itu gak di akunya. Aku juga masih sayang sama kamu. Tapi kalau kamu gak suka sama kamu. Ya salah aku apa? Aku juga gak tahu. Kamu nangis apa aja, nangis. Kenapa gak salah apa-apa kamu juga?
sesuatu yang lebih baik buat aku. Nyari cowok tuh gak kayak ngelibar. Kalau udah sayang gue gak bisa langsung gak putus gitu. Makanya Nana juga ngajakin kamu keluar. Nanti kita akan ketemu juga. Ini kalau bisa kita bisa ini gak bisa. Soalnya keluarga aku juga ada sama kamu. Aku juga ada cewek lain atau gimana. Sayang sama kamu. Ya kalau bisa. Nah, tapi kalau aku gak ngebolehin kita pacaran, kita harus gimana? Kita harus gimana? Kita harus gimana? Kenapa? Ya, aku sayang sama kamu. Ya, aku juga sayang sama kamu. Gak masalah. Kita jodoh, ini kita gak ketemu lagi gak bisa. Gak ada kata-kata kalau jodoh ketemu, ya emang. Tapi kan gak gitu masalahnya. Gak gampang kalau pengen orang disayang. Udah terlanjur sayang. Aku juga sayang sama kamu. Kita juga udah jalanin hubungan lama juga kan. Tapi orang tua aku juga gak ngebolehin. Terus kita harus gimana? Gak masalah kok apa. Aku juga gak tahu. Juga masih ada banyak cowok yang lebih baik daripada aku. Gak masalah, banyak cowok-cowok tuh banyak banget. Tapi iya, tuh gak gitu, kita tuh karena nyari orang yang nyaman. Udah tadi nyaman, sayang tuh gak bisa kayak gampang itu ngepasin, tau gak sih. Kayak udah sayang sama orang ini, masa tiba-tiba putus gitu aja gak bisa ya, tapi untuk gak boleh kita pacaran, gak sejujurin hubungan kita. Terus kita juga harus gimana. Masa kita mau backstreet itu diam-diam belakang pacaran. Kan juga gak enakan backstreet kayak gitu. Ya gak ikhlas. Udah tau ini. Jangan letih. Ini kalau misalnya kita benar-benar kita jodoh, kita bakal nanti kita bakal diketemuin lagi masalahnya. Masalahnya apa jalan? Kamu tau masalahnya kamu apa? Kamu tak apa? Ini berarti kameranya nyala lu. Ini kamu santai gitu, berarti kameranya nyala. Udah tutup, terus jangan nangis. Iya, gak lucu, ternyata prank. Ini berarti kameranya nyala lu. Gak tau apa, sorry lah. Ini berarti kameranya nyala. Cuma nangis. Kok gitu? Kamu sampai nangis gitu, nanti kenapa nangis? Ya nangis lah. Udah, gimana di prank? Kan kemarin kamu lebih tau prankku kan? Jadi kali ini prank harus berhasil. Sudah serius. Aku juga nangis loh. Kok sampai gimana? Emang kamu aja liat mukaku? Kamu aja gak berani liat mukaku? Dia gak berani kok. Dah. Di kita tuh membuat video loh. Kamu kemana nangis duluan? Ya kamu, kayak itu namanya di sini. Kan emang kita sengaja buat video, kan emang kalau kita buat video kan kita taruh sini.
kamu gak sih dengar tarik kamu? Gak, aku lagi fokus main handphone, fokus sama ngomong tentang hubungan kamu. Sebenernya kamu serius. Udah. Kok gak buang air mata? Make up sih lebih teleponnya, aku bisa make up kan. Udah. Gimana sih Pren? Gak suka. Kok bisa gak suka? Gak suka pernya kayak gitu. Kamu belum juga disucuin gimana? Ntar kena karma lagi. Udah. Ada kata-kata lagi? Gak suka. Udah tutup, jangan nangis. Ya gak mau prank gitu. Kamu udah pernah prank putusin aku lo. Ini kan beda. Tapi endingnya putus. Nah, sama aja endingnya putus. Nah, kamu pernah prank putus, tapi tadi kenapa gak sadar lo tak prank? Karena aku takut kalau udah masuk orang tua kan kita gak bisa ngapa-ngapain juga, gak bisa ngelawan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Iya, kita abis ini mau buat video apa? Apa sih? Challenge itu ya. Oh iya, challenge. Apa ya? Ah, gak tau kok. Mom.